Oke teman-teman, hari ini saya akan unboxing bike toolkit dari The United. Jadi dia 15 in one. Jadi ada 15 apa namanya kunci dalam satu paket ini. Ini kalau kita lihat di sini ada kunci T, kunci T-nya dua, terus ada obeng plus, obeng minus, kunci L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kunci L. Terus ada pemotong rantai. Terus ini kayaknya buat kunci untuk men-setting spoke atau jari-jari ya. Ya, kayak gini. Jadi dia ada 15 kunci dalam satu tools ini. Ini harganya saya beli, saya langsung buka aja ya. Harganya saya beli 150.000 di Kurnia Bike di Kosambi. Ya, kayak gini. Kayak gini, terus ya ini ada kunci L. Kunci L 1, 2, terus ini obeng minus, obeng plus, apa namanya, obeng bintang, terus nah ini pemotong rantai sekaligus kunci buatnya setting apa namanya jari-jari. Cuma saya nggak tahu ya namanya apa sih, nama formalnya gitu ya, kayak gini. Jadi satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas, ada 15 dalam satu, ada 15 kunci. Oke, ya itu aja video unboxingnya dan sedikit penjelasannya. Ya teman-teman, kalau teman-teman memang udah serius gitu ya sepedahannya, bukan cuman ke CFD, saya pikir tools ini perlu karena kita tidak tahu di jalan akan terjadi apa ya. Selain ya banyak sebenarnya, selain tools ini juga kayak ban dalam itu juga penting ya. Terus ya pencongkel ban gitu, itu penting juga. Jadi ya udah, segitu dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Kalau suka video ini, teman-teman bisa subscribe dan like video saya. Terima kasih.